Halo sobatku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya tetap sehat selalu ya. Oke sobatku, seperti judul video kali ini ya, di sini saya menemukan sebuah aplikasi keren dan tentunya cocok dan wajib banget buat kalian yang suka otak-atik bikin animasi di Android. Nah, di video kali ini saya mau berbagi sebuah aplikasi pembuat animasi gratis di Android, dan untuk nama aplikasinya sendiri yaitu Animation 3D Video Movie Maker. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store. Kalian tinggal download dan install aplikasinya. Setelah sudah kalian install, langsung saja kita masuk ke aplikasi Animation 3D Video Movie Maker-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam aplikasi Animation 3D Video Movie Maker. Di menu utama kalian jangan lupa untuk memasukkan nama kalian. Kalian bisa kasih nama bebas sesuai selera kalian. Setelah kalian sudah selesai memasukkan nama kalian, di sini untuk memulainya, kalian klik aja tanda plus ini. Sekarang kalian bebas untuk bereksperimen membuat animasinya. Berhubung di sini saya belum jago dan belum tahu caranya. Di sini kalian bisa membuat animasinya lebih bagus dari animasi yang saya buat ini. Di sini kita juga bisa memilih karakter yang ingin kita gunakan untuk membuat animasinya. Di sini kalian juga bisa menyesuaikan gaya dan tampilan animasinya, mulai dari tangan hingga kaki dan yang lainnya. Di sini kalian bisa menyeting sesuai keinginan kalian, dan kalian juga bisa menambahkan beberapa objek lainnya, contohnya seperti bola atau yang lainnya. Jadi dengan aplikasi Animation 3D Video Movie Maker, kalian bisa membuat ide kreatif untuk menciptakan sebuah animasi yang mudah hanya menggunakan HP Android. Oke sobatku, selamat berkreasi. Mungkin segitu aja dulu pembahasan mengenai cara membuat animasi sendiri di Android dengan menggunakan aplikasi Animation 3D Video Movie Maker. Semoga info singkat kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.